Nah, saya ingin penasaran dari sisi apa pidato-pidato yang disampaikan Pak SBY merespon ketika dinamika yang disebut KLB itu terjadi. Pak SBY waktu itu menyatakan betul bahwa saya tidak menyangka Partai Demokrat akan dibeginikan. Dibeginikan itu apakah kemudian berlebihan kalau yang menafsirkan, apa penafsirannya seperti apa? Dibeginikan oleh siapa? Ya apakah? Dibegal. Dibegal oleh Muldoko. Kau susah benar penafsiran-penafsiran. Itu sudah jelas itu. Dibegal oleh Muldoko. Kader di luar partai hanya karena dia punya kekuasaan dan punya uang. Oke. Okay. Nah, padahal yang mengangkat dia menjadi kasat, menjadi apa namanya? Panglima TNI. Pejabat di TNI lah sampai ke panglima ya. Zaman Pak SBY. Oke. Okay. Ya, ini dulu orang itu di depan Pak SBY cium tangan. Ya. Sekarang menikam dari belakang. Nah, lihatlah moralitasnya itu. Ini bisa disebut menikam dari belakang ya. Oh, menikam ya. Dari belakang. Tapi juga tidak tembus. Oke. Okay. Begini tingkap kayak gini nih ringan lah. Oh, jadi nggak terlalu berdampak sebenarnya buat Pak SBY dan Partai Demokrat. Ya pasti kita lawan dan insya Allah menang. Oke. Okay. Ini setelah ini pernyataan. Oke. Okay. Setelah pernyataan Pak SBY, kenapa saya tanyakan tadi? Saya tidak menyangka Partai Demokrat akan dibeginikan, kata Pak SBY dalam sebuah pidatonya ya. Kenapa saya tanyakan itu? Karena setelah itu muncul rentetan dinamika yang lain di luar tentu saja beberapa pihak begitu yang menyamakan kondisi di Demokrat ini baik mulai dari pembahasan serius sampai kemudian soal meme menyamakan saat Pak SBY menjadi presiden dengan kondisi beberapa perpecahan terjadi di tubuh sejumlah partai politik saat Pak SBY menjadi presiden begitu. Oh, beda dong. Beda. Kalau perpecahan misalnya di PKB atau di Golkar. Oke. Okay. Atau di partai mana itu kader dengan kader. Oke. Okay. Golkar misalnya kader dengan kader, Pak Ical, Pak siapa mengadakan munas masing-masing. Okay. Kader dengan kader. PKB juga kader dengan kader. Kalau ini bukan kader kami, kader sejati melawan orang luar yang punya kekuasaan dan uang. Namanya Muldoko, jabatannya kepala staf presiden. Oke. Okay. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.